Selamat pagi, hari ini saya berada di Jalan Magelang. Nah, hari ini saya ditemani teman saya yaitu Yefta dan juga Rama. Nah, Yefta di sebelah kiri saya ini yang pakai motor Beat putih. Kemudian yang ada di depan itu adalah Rama. Kami bertiga mau mengunjungi rumah pelatih Jeet Kune Do Fighting Method di Yogyakarta yang bernama Suhu Iksan. Ya, kami sudah lama berlatih bersama beliau. Jadi kami mau silaturahmi ke rumahnya Suhu Iksan. Oke, sampai ketemu di sana. Selesain bro. Biar mantap. Tenang. Kalau rusak nanti diperbaiki. Ini tempat duduk mana? Nah, ini tempat duduk atau tempat lukis ini? Iya, itu tribun pak. Bukan tiba-tiba. Nah, buka bro. Ini makanan kasih jauh. Pulang tidak ada. Sini guys, pulang di sana ini tidak ada. Bukan tidak ada bro, memang tidak ada. Nanti habis. Ini untuk sapi besar mungkin dijual berapa? Ya kalau pas pamerannya kalau begitu kita 20. Ya, yang dalam itu sampai ini. Uangnya 35. Banyak aja. Kita cerita aja. Wah, kita dapat minum. Cebu. Inilah tuan putri saya. Dulu langsing dia. Sekarang waktu masih perawan. Sekarang tuh. Sekarang. Iya dulu Suisan perutnya enggak ada. Belum ada kok di foto. Oh, benar. Badannya six pack ya. Katanya mana fotonya? Ah, di foto aja diannya aja. Oke, bisa buka langsung. Nah, ini foto-foto waktu masih muda ini ya. Wah, dokumentasinya cocok. Whisky hangat. Selamat minum. Whisky hangat. Kamu tahu whisky ke tidak? Oh, Rizky. Whisky. Oh. Botol gepeng. Whisky hangat. Whisky ini kasih panas. Berkunjung dapat whisky luar biasa. Bosnya tukang, itu makanya tukang figura naik pangkat jadi pelukis. Wah, ini kapan nih? Hah?
yang ini orangnya. Ini fotonya, fotonya ini orangnya, orangnya. Su, apa? Ah, ini orangnya. Sama kan? Sama kan? Ya. Oke guys, hari ini kita sudah selesai kunjungan ke rumah Suluhusan dan sekarang kami mau pulang. Tadi kami udah dikasih makan banyak, makan kenyang, dan sekarang kami mau pamit pulang. Dan di situ ada Yefta. Hai Yefta. Yefta dari toilet. Oke, sampai ketemu ya. Aktivitas berikutnya. Terima kasih untuk semuanya ya, sudah mau berkenan ke tempat Suhu. Oke. Pamit Suhu. Ya, hati-hati di jalan. Ketemu di tempat latihan. Ayo Bu, kami pamit. Makasih. Wah, ini paling sering. Sekian video saya di hari ini. Thank you sudah ikuti perjalanan kami bertiga di rumahnya Su Iksan. Dan jangan lupa berikan subscribe, like, dan komen. Sampai ketemu di video-video berikutnya.